sejarah karir saya. Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh-ngoceh sana sini, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Wah, gimana caranya ini kawan? Kenapa kok jadi bansos yang dimajukan bukan kecurangan pemilu dan sebagainya? Wah, betul-betul ini saya juga bingung ini. Ya kita tunggu sajalah sambil kita perkembangan sidang MK antara 01 dengan 02. Nanti juga ada 03. Begitu kawan. Kita tunggu aja, ikuti perkembangannya. Bagian videonya.